Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel WFAT Project Mistis Misteri. Nah, sekarang ini saya lagi di gedung Siap Saji. Siap Saji Kota Bandung lah pokoknya. Makanan Siap Saji Kota Bandung lah pokoknya di sini. Ini lumayan sih mitosnya. Di sini juga saya mengambil narasumber ya, bintang tamu punten. A. Sini A. Ya. Nih. Ini sama A siapa? Kang Firman. Sama Kang Firman dari Kaum Borangan. Nah, Apirman ini di sini udah pernah ke sini. Saya mengundang beliau juga udah pernah ke sini. Udah intinya udah pengalaman lah. Ntar beliau yang nunjukin gimana situasi di sini dan ada apa ya masalah itu. Biar beliau lah yang lanjut ininya. Tonton. Ah, ikut ini boleh? Oh, siap. Di sini aja. Tentang. Siap, kemon kita seredikin. Kui. Kui, gaskeun. Kita ke Bang bawah Pit, dulu. Sini, ngapit yuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ada. Leur, guys. Hati-hati di sini licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Fasa. Assalamualaikum. Ya, des. Bo, hati-hati, Bo. Membecekan? Siapa? Nah, Akang biasa gimana? Sini lu, Kang. Siap. Biasa manggil ke sahabat channel apa, Kang? Ke mana? Kalau saya kan sahabat Borangan. Kalau Akang manggil fansnya apa biasa? Ah, bebas ah, saya mau belum ada kata panggil. Nah, gini, Kang. Dulu tuh semenjak saya waktu pertama kali kesini, Kang, kita di welcome-in oleh sosok kepala, Kang, di sini. Oh, di sini? Iya. Oh. Sosok kepala dan awal saya masuk langsung itu kena serangan. Oke, sini. Wah. Uy. Gimana? Tadi ada suara kayak gesekan. Kita langsung kesana aja yuk. Oke. Makanya harus pakai sepatu kesini teh, Kang. Belum biasa. Ntar mah pakai sepatunya sepatu jengkol kayak gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Tuh ini guys, lihat. Eh, gimana, A? Cht. Itu tuh. Allah. Barusan saya di sini melihat satu sosok, Kang. Persis sebelah sini. Tadi kayak apa namanya? Kayak makhluk yang berbentuk laba-laba kayak gitu di sini. Jadi dia tuh kayak ngerangkak kayak gini, Kang. Gitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemarin ada konten kreator juga
Ya, apunten tadi, ya yang bawa ini ada kurang pengalaman juga bidang kayak gini. Ya nggak apa-apa kan gas, biar cari pengalaman. Pengalaman. Kan? Ya. Jadi kemarin tuh ada yang konten kreator dari Bogor kesini Kang. Nah ini kan air tuh lagi tenang kayak gini kan. Dia lagi jalan, tahu-taunya di belakangnya ada yang ngikutin. Oh ini? Jadi ada kayak gimana kita jalan kayak gini aja tuh. Tapi insya Allah ya sekarang aman. Insya Allah masih aman. Tapi saya ini kepala sudah mulai kayak reng gitu. Kayak apa ya, bulu kuduknya kayak berdiri tuh. Lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Jadi ini tuh tempat, dulunya tempat makanan siap saji. Oh ini ah. Dan konon katanya di sini juga bekas tempat salon Kang. Salon? Salon cukur, kayak gitu. Yang mau saya tanyain kayak gini ah. Ini kan jadi tempat kayak gini, explore kayak gitu. Awal mulanya tahu, mungkin ah juga tahu atau gimana, tahu dari siapa gitu. Gimana ini cerita awal mulanya? Jadi Mang, apa bisa diceritain? Jadi sebenarnya di sini tuh kayak gini Kang, mungkin ya tanda kutip ya, dulunya di sini tempat memakai asihan. What? Karena asihan itu mungkin mulai tidak bisa di apa dikasih lagi, bangkrut lah ini tuh gitu. Jadi kayak menyimpan apa ya, sebuah sesajen atau apa. Tumbalnya udah kehabisan, jadi ini berarti mulai. Apa-apa kalau di awal yang negatif, akhirnya juga negatif mungkin. Nanti dan di sini juga Kang, konon katanya pernah apa ya, pernah terjadi kecelakaan di depan tadi, pernah terjadi kecelakaan anak kecil dan si Korinnya tuh ada di sini, anak kecil itu. Oke. Insya Allah nanti di atas ada di lantai. Oh ini ada 2. Atasnya? Iya ada atasnya. Nanti kita atasnya ke depan lagi. Yuk kita nelusuri ini aja dulu. Siap, siap. Nah ini bekas apa ya? Kita sini dulu. Apa tuh? Oh batu. Hei. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kameramen sini. Kameramen, kameramen. Saya di sini tadi lihat sosok pocong kan. Mana? Punten-punten lah, Kang. Nah, di sini nih. Tadi pas begitu saya masuk. Mumpet, ini persis di sini nih. Dia persis di sini tadi ada sosok pocong. Itu di situ, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Regna naon deui ka dieu mah. Ha, mubet mubet. Bade silaturahim. Budak ieu lain geus ka dieu. Saha deui ieu teh? Mubet. Bade main. Ari nit sia di dieu. Oh. Bade silaturahim. Itu kayaknya yang pertama kali saya datang ke sini kayak itu Kang. Ya mediumisasi di sana. Tapi kenanya di sini. Dah, kita di ruangan lain aja yuk. Bah, asa arengap di dieu mah. Asli. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Halo, assalamualaikum. Mampir. Sudah. Harus nanya. Assalamualaikum. Ini bekas apa?
Nah, ini di sini bekas musola kayaknya tuh ya. Ada tulisnya musola. Nah, iya. Oh, ada locker room-nya juga, Kang. Ini locker room-nya juga ya di sini. Ada locker room-nya juga. Siren, ah. Nah, kemarin ya, siap tuh. Ada Mr. J yang dari kaum Buarangan dulu, beliau melihat sosok penampakan Mr. V di sini. Ya. Ini masih. Saya terperosok, guys. Musala mah insya Allah aman ya. Papanya udah pada bobo, guys. Oh, ini locker ya? Iya. Nih, ini ada bekas locker juga itu. Ya, ayo ya, kayak gue belum terbiasa kayak gini, biasa kuliner. Tuh. Nah, Kang, dulu saya waktu kesini, di sini, Kang, nih. Lihat kamera di atas. Di sini ada sosok kayak kepala nolol di sini. Persis di sini. Kita lagi pada diam di sini, Kang. Bahkan kameramen kita pun kayak keganggu di sini. Di sini. Waktu kita ngelihat ke atas kan lihat-lihat gini-gini, pas kita gini ke atas. Nah, di sini persis di sudut ini nih. Persis itu ada yang ada air apa? Di situ. Nah, tapi emang tahu. Nah, mungkin kita kalau misalkan manggil dulu atau apa dulu pasti datang, tapi kita kan kesini bukan untuk menantang ya. Dan kita di sini hanya silaturahmi, dan kebetulan tempat inilah cocok buat perdananya akan. Wah, perdana pisana. Asik. Nah, ini di sini, Kang. Di sini sempat terjadi mediumisasi itu. Di sini kita hampir ada 3 kali ya, kalau nggak salah 3 kali mediumisasi di sini. Semuanya super super duper ngamuk semua di sini. Oh, di sini. Awal mula kita ke sini kayak gitu, gangguan plus. Tapi Akang kok pertama ke sini nggak dapat gangguan nenenya? Mm-hmm. Belum. Kita ke atas gak ya? Okay. Mana ke atas, wae. Yuk. Ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Bahaya. Ini juga ada sudah itu. Dan menyirikan. Ada, Kang, tadi yang di sini juga tadi yang kayak siluman itu di sana ada. Kita becekan lagi. Mungkin ada berani dong. Ya, oke. Okay. David makan berani, saya mau enggak. Awas, ada lubang nih. Lubang jero itu mah iya. Tuh ada lubang dalam tuh. Kaki tuh ada apa? Awas nih lubang. Tahu kayak gini pakai sepatu bot? Wah, enak, Kang. Ini. Ya. Awas ini. Tuh lihat. Itu masih fisik. Bah? Masih? Live streaming istri. Yes. Tapi udah dikecilin kan suaranya itu ya? Sip. Maaf gak bisa dengar suaranya, sayang, dikarenakan ini kayak gini. Ada gua. Tuh video dulu tuh titajong tah. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh, saya nggak bisa tahu. Nah, mau nawain ngobrol. Yang padam, yang padam hadir. Eta bang. Nah,
guys. Saya ditutup dingin bahaya. Bisa ada yang anti penolak gini kupluk. Set. Oh, ini mah agak terang, Kak. Gimana? Itu kesan itu oh beda itu ya. Itu beda ini ruangannya. Oh, ini bisa dibuka? Bisa insyaallah. Oh, ini masih ada nah, kacanya. Assalamualaikum. 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 Nah, itu. Mau ke sana dulu, ke sini dulu. Boleh. Ke sini dulu, ah. Oh, ke sana. Gimana, guys? Kalau di tempat kayak gini nggak bisa ini, ngomong, masa nge-review. Kita harus hati-hati ya. Soalnya di sini banyak perkakas, takutnya ada paku atau ada pecahan-pecahan kaca kayak gitu ya. Takutnya kayak gitu. Nah, ini Kang di sini Kang. Sini mumpet. Nah, kemarin juga saya tuh lihat kepala tuh di daerah sini. Lihat apa? Oh, salah. Nah. Lihat apa? Lihat kepala. Di sini sosoknya sosok kepala Kang. Kepala? Iya. Hati-hati kok ada kepala. Mumpet. Ya, sok mumpet tuh dulu. Nah, ini ada kepalanya. Nah, ini air juga. Di apa? Sini ada di sini ini, nah kamar mandi ini kemarin pas begitu saya lewat ke sini di sini juga ada sosok Mr. P. Halo. Hai. Nah, di sini Kang kemarin waktu kita lagi konten di sini persis banget. Sosok ini di sini persis banget. Di sini ya. Kameramen babadug terus perasaan. Sini aja jalannya ya. Oke, siap, siap. Hati-hati ini. Ya, awas nih. Nunduk kita. Nunduk. Ah, ini gimana ini arahnya? Iya, ke sini ayo. Iya aja. Enggak, maksud dari dulunya emang harus bungkuk ke sini mungkin. Apa? Gimana? Iya, ini desainnya emang pendek. Mungkin aneh juga ya. Kayaknya udah ditutup, makanya jalannya jalan sini. Oh. Sebelah sini aja Kang, biar enak. Ini di sini sebenarnya buat one man show enak di sini. Gimana? Kok jalannya hilang? Oh, no. Sebelah sini. Kita ngeprank dikit guys. Awas ya, ini ada ini. Karena ya di kilo kaki abui. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu. Ini jadi ada buka tutup rel. Iya. Let's go. Ah, ini bisa ini tadi bolong tehnya nu ke handap. Ini lantai berapa ini? Ini kita mau ke lantai 2, Kang. Kita sebenarnya kalau kayak di gedung kayak gini Kang, yang saya takutin bukan kayak gitu, iya. Takutnya ada orang. Ada orang? Iya, takutnya ada maling Kang, apa gitu. Iya. Assalamualaikum. Ada. Kirain apa, tahu-taunya baju. Baju itu bekas teman lampau. Kang, saya mau nanya Kang, yang Akang rasakan di lantai ini apa? Coba. Bau, baunya bau apa? Asal bau pengap, weh. Nabi kada sama. Dari energi? Energi lumayan. Enggak. Ini persis sebelah sini Kang. Sosok anak kecil tuh. Anak kecil? Sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah sini. Kayak
Aman dong, Bet. Aman. Tenang. Di mana? Si mau ngasup dah. Si mau ngasup. Lidinya. Kali ya kan, weh. Assalamualaikum. Belum terbiasa, guys. Takut juga nih. Assalamualaikum. Hai, kita lawan siaga dia. Sini Mang Rapid nanya. Bosdarohim. Marantong sia ye kawasan aing. Oh. Nama Abah siapa namina? Teu kudu nyaho. Batu sebalami tinggal di dia. Sajan ayah bangunan iya. Sajan. Sajan biasa. Munculnya abah terus di dia. Tegurnya ojia. Tenan awan abdi ka dia, bah. Oh. Desa ya sabdi ka dia. Mumpet. Desa ya. Abi ka dia. Ini tia di dia. Siap. Siap. Ada siap terus mumpet. Di sini. Di dia teh sawios. Di dia teh sawios. Naik naon dia. Silaturahmi lah. Preparos teh, kontinen. Kada santang. Dengar dia. Kan pada suatu waktu siapa mau naon sia ka dia? Bade suatu waktu mau naon ka dia? Cuma mau naon mau kamera. Bah. Lembal ya. Tenang. Siapa mau kalah pakai dia? Belum biasa guys. Tapi so, dia ukur. Silaturahmi gak dia menang. Aing harus gitu sifat mah. Rek naon gak dia? Siapa tanya? Itu sebenarnya nolak. Karena mau ganggu orang mah. Ini suara lama ya gedung diurunkan kulitnya. Oh, lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Saat dia. Surat urami bangsa mana itu bangsa urang ya. Karas naon ya? Dari channel naon ya? Dari VIT Project. VIT Project ah cuma belum terbiasa kayak gini jadi agak serem juga sih ah kayak gitu. Makanya si A aja lah yang menjelaskan kan ini perdana ah ke sini makanya bingung mau ngapain ya biasanya gitu. Biasanya juga saya enggak masuk nih. Oh biasanya enggak masuk? Enggak masuk ya. Ya. Oh, ada kunti? Hah? Oh, ada kunti? Oh, ada kunti? Oh, ada kunti? Oh,
sana manjur. Dia mau ngasih nama dia ya. Neng, tadi siapa? Neng, kucing di Pakudes. Nggak ngerasa neng? Oh, tapi kenal aja yang pribados. Nah, sana mi. Miarsi. 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 Siapa? Miarsi. Oh, namanya Miarsi. Terus tapi di dia? Ini namanya Miarsi. Siapa tahun? Nanya apa? Toslami abi. Toslami. Tahun miarsi di dia. Hmm? Oh, budak. Dia dah. Nah, dia datang budaknya tadi, Kak. Nama budaknya saya. Nama budaknya, budaknya saha? Sahana Mina, Om lagi ngapain kesini? Jalan-jalan. Mau kesini Om. Mau kontrol. Pergi Om, pergi. Jangan kenapa kesini. Pergi? Kenapa? Kenapa? Jangan kesini, ntar kesiksa lagi aku ya Om. Kamu siap. Ah ini ah. Mas ini ah. Tuh guys, saya bingung. Aman ini ah. Bang, biasa. Bang, buka. Ah mana? Iya. Iya kasihan nak. Angkat mak. Hah? Kan saya nggak gajang. Cari ke. Ah, tadi ada tapi ada ya, anak kecil ya, bahasa Indonesianya. Ada perempuan. Hah? Banyak. Enggak tadi anak kecilnya bahasa Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo. Orang luar atau orang Belanda? Ada hantu. Alih kali mau kayak. Harimau mah penguasa ah, penguasa daerah dia. Cuman itu jadi gini. Tadi eh kun. Ya, di sini emang ada kuntilanak. Kita ngobrol sembarangan di sini. Jadi Kang bisa ditahan kan? Iya. Jadi di sini tuh ada sosok yang penunggu di sini asli sekitar sini. Nah, itu dia di sini kan. Mana senter teh? Senter. Ini. Kan sini aja kameramen sini. Sini sini sini. Awas ya ini lubang. Yang bolong tadi? Ya, ini yang tadi. Awas itu bolong tuh. Bolong itu di depan. Sini aja, sini aja, sini aja. Nah, Kang, jadi sekitaran sini itu kamera. Jadi, ya, jadi, enak. Jadi gini Kang, ini kan sekitaran kayak sekitaran area sini. Iya. Itu di sini ada penunggunya yang tadi sosok harimau. Kayak harimau, macam. Tapi dia bukan harimau Kang, dia sejenis serigala atau anjing, tapi berwujudnya harimau. Dan kemarin saya dapat pusaka tuh di sini Kang. Dapat apa? Pusaka kayak kayak apa ya? Kayak tombak, tapi itu tombaknya sama kepunyaan saya tuh oleh Ki Rahmat ya. Dibuang, bukan enggak jadi enggak boleh. Nah. Ada suara? Bawa ada. Ada ya? Suara ngelengah kan ya, tadi? Ya. Nah. Jadi si apa si pusaka itu malah dibuang sama Ki Rahmat. Nah, jadi si pusaka yang ditancepin di sini itulah yang membawa bangunan ini bangkrut di sini Kang, di sekitaran sini kemarin. Pusaka itu gimana? Kayak pusakanya tuh kayak tombak segede gini, jadi kayak tombak, jadi kayak ujung tombak tuh cabut sama
sama saya. Saya waktu mediumisasi sama Ki Rahmat. Gitu. Ki Rahmat itu sosok yang kepunyaan saya gitu. Kita langsung ke sana aja ya. Tugas sini. Tetap ada kanalopot. Sini aja, sini. Sini aja, Kang. Bebek mer di sini. Cuman kita lanjut lagi. Enggak, jadi bingung, nggak tahu mau ngapain. Siun bawa anak. Langsung ke atas. Ya, hati-hati ya, ini soalnya tuh lantai tiga ini. Ya. Tuh lihat. Ini capek ya. Tangganya hati-hati ya. Tuh. Assalamualaikum. Tangganya tuh. Tangganya hati-hati tuh. Tangganya jelek, kita menuju lagi ke lantai tiga di gedung makanan siap saji Kota Bandung. Ah, mang, guys. Hah? Guys, ah, ayo cicunguk. Ini saya mau kajian kan. Jadi di sini ada sesosok cucungu, kita sikat sama saya. Inyo, ini cucungu. Ah. Kurang gege. Kita dunia biar cucungu, Pak. Enggak ada. Ah, ini cucungu teh. Eta cucungu tah, tah. Mana? Tah eta. Ah, ambung ah. Mana? Tuh. Eta. Ini baik tah. Enggak aman udah, A. Aman. Itu saya juga takut ah sama cucunguk, cuma ai cucunguk teuing mah sikat we keur kieu mah. Makin atas makin bau. Nah, Kang. Ini di sini ya. Kemarin tuh sempat terjadi perkelahian juga di sini antara penguasa di sini sama pengusir yang saya pengen diusir. Di sini. Oh, ada. Ini. Ini harum ya. Iya kan ya? Kamu harum? Harum manis. Harum ya? Ini bulu, dia naon ya, itu kanu irung. Nah, di sini juga kita mendapatkan gangguan seperti tinggi besar, Kang, di sini. Tinggi besar. Ini nih, awas sudah terperosok ya. Dan yang saya apa ya, yang saya takutkan tuh sebenarnya kalau lagi eksplor gini cuma dua, cucunguk, jin runtuh. Oh iya. Apa, gue udah lama. Udah lama ya. Iya, udah lama banget. Nah, gini, Kang, keadaan di sini. Jadi flashbacknya, tempat ini tuh tempat makanan siap saji. Di mana makanan siap saji itu di sini memakai kayak asihan, kayak tumbal. Tapi tumbalnya, yang punya tumbalnya udah nggak kuat. Nah, makanya ini nggak kuat ngasih bang, lagi kayak gitu. Gitu. Tapi apakah itu benar ah kayak di apa? Kayak tumbal-tumbal kayak gitu harus emang benar orang yang disayang katanya, itu benar gak sih atau? Kalau tumbal juga sih sebenarnya ada unsur ke situ, gimana gimana kita ngikutin pesugihannya aja. Relatif. Relatif. Ada kok tumbal yang pakai kambing hitam atau misalkan apa ayam cemani itu, ayam cemani ada. Cuman di sini kemarin emang tumbalnya mungkin sosok kepala yang suka ngeganggu di sini, mungkin itu tumbalnya, atau mungkin si anak kecil yang ketabrakan di jalan itu. Yang tadi di bawah itu, kan? Itu teh, ya. Itu teh yang ketabrak. Itu yang ketabrak. Itu akan kalau tadi dibukain mata batinnya, itu si cewek itu emang bisa menyerupai Ruksak, bisa juga menyerupai Bagus. Cuman si cewek itu ada pengasuh, Mr. P yang pengasuhnya. Oh, Miss ada Ki, lagi. Miss Kay, itu pengasuhnya. Makanya, kenapa kalau misalkan pengen manggil dulu si anak kecil itu, yang masuknya suka Mr. Kay dulu. Dan yang tadi saya panggil tuh sosok yang benar-benar penguasa daerah sini. Lupa tuh siapa saya namanya, dulu emang pernah ngasih nama. A'a kan tadi harimau langsung Kunti ya. Langsung anak kecil kan. Nah, itu sebenarnya bukan harimau, Kang. Itu sebenarnya sosok anjing. Tapi kayak harimau, Pak. Kayak harimau, bentuknya harimau tapi
si lidahnya si ininya menjulur ke depan. Iya. Kayak kayak anjing kayak gitulah. Gitu. Nah, mungkin ruangannya segini, Kang. Dan kita nanti closingnya di bawah aja ya. Siap. Yuk, kita ke bawah. Kita closing di bawah aja ya. Hati-hati turunnya. Di sini sih kalau kata saya. Nah, ini sebenarnya masih ada guys. Sebelah sini, Kang. Masih ada ruangan sebelah sini, cuman kita kalau jalan ke situ takutnya ada apa-apa. Saya soalnya saya gini, Kang, saya pernah mediumisasi di sini. Itu kan ini di bawahnya. Ini kan jurang. Ada apa-apa. Untung saya kemarin sama Kang Omen tuh jadi ke ini, ketangkap. Ketarik, kalau nggak ketarik saya udah nggak ada di sini sekarang. Ke situ aja. Di situ. Ada sebelah sana kan, ini lantai dua, Kang. Dan nggak ada pagerannya. Bayangin kalau misalkan. Tapi siapa mediumisasinya bisa masuk sendiri, keluar sendiri. Itu udah bagus. Ayo nu masuk, okay. Kabur tinggalkan. Gimana? Ya kalau di tim ada yang masuknya kabur, tinggalkan siun. Ya. Ya, semuanya juga ada kuncinya, Kang. Ada kuncinya di mana kita harus mengeluarkan dan di mana kita harus memasukkan, itu insya Allah ada kuncinya. Ntar juga kalau kita sering oh, keluar juga gak bisa maksain harus sekarang, gak bisa. Kalau misalkan hodamnya kita yang di dalam atau apa yang punyanya kita udah mengusir, ya apa boleh buat? Dia bakalan keluar gitu. Di bawah aja ya. Ya. Mau ada uji nyali bentar nggak? Bukan ini. Uji nyali bentar mau ada nggak? Sempit mau? Nggak. Next time aja. Oh, nggak apa-apa, bentar aja. Bentar aja di sini aja. Si bodoh. Ya, oke. Okay. Si Abi nungguan di situ di parkiran mungkin. Nungguan di dia. Ya, bener. Tapi gelapin siap tak? Patuh. Ya, iya kan ini ada ini. Ikan pol. Oh siap. Next A, gada. Ya udah kalau kayak jangan gitu nyari. Mungkin kita bakalan ada mediumisasi bentar aja ya, paling 5 menit ya. Ya. Insyaallah bisa disiapin gitu. Dulu kameramennya ya. Sok enggak medium asa bingung aku dukumaha itu. Yaudah, ya harus aja. Kayak gimana kan bingung. Enggak saya harus nanya. Kayak yang bingung belum terbiasa sih ya. Mang Pit siapa tuh? Siap. Kan ini yang bisanya akan masuk yang lumayan wani itu. Kalau saya menyiap kabur. Oh ya. Oke. Okay. Jalan aja. Kalian bisa tunggu di depan, saya di sini aja nggak apa-apa. Sendiri ya? Iya sendiri. Bah siapa bah? Iya si Mang David nanya sok Mang Pit. Mang David nanya siap. Gimana? Mau nggak? Udah itu. Siap. Udah di-off dulu, cut dulu. Nah, mas, sekarang kita gimana? Bakalan mencoba ya untuk center Mang David. Apa? Center. Kita mencoba untuk uji nyali dan merasakan ada apa di sini gitu. Yeah. Mungkin Kang David untuk sanggup. Mang David yang tapi gini, yang tapi kelas penakut ya. Dulu ntar kelas kakap sini. Ya. Karena dari nggak terjangkau oleh kamera ya. Iya. Terus jangan masuk itu Kang. Iya. Cukup sebelah sini aja. Pojok jalan sini aja. Iya. Siap. Nah, ini batasnya ini aja nih. Batasnya ini aja. Jangan terlalu ke depan. Iya. Ya. Jadi sekitaran sini aja ya Kang ya. Iya. Sekitaran sini dan mungkin kita bakalan meninggalkan Kang David selama kurang lebih 1 hari. Siap. Siap. Ini mah siap nggak, terus. Kita mencoba 5 menit aja ya. Ah, berarti kita ntar nunggu di seberang, tempat seberang. Aja di seberang. Siap. Oke, Mang David. Oke, siap. Saya minta rasakan, minta interaksi ada apa di sini pokoknya ya. Rasakan. Siap. Ya. Ya. Okay. Siap. Siap. Ini sasama mana bisi ya. Siap ya naon-naon untuk iya deh ya. Siap. Siap. Hoza. Hoza. Sekali deh ya. Hoza. Siap.
saksikan. Bahaya. Nah, ini energinya sangat besar sekali, guys. Tadi di situ aku lihat ada kepala, guys. Nah, ini ada suara nih. Woi. Ya, everybody ho. Nah, mengorban rasa takut, merokok dulu, guys.
Astagfirullahaladzim. Di sini ada sosok makhluk kecil. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini ngedengar suara. Nah, di tangga ini. Ini ada penampakan seorang wanita di sini ya. Nah. Apa kelihatan kepalanya atau gimana? Kelihatan kepalanya terus ininya ininya berdarah sebelah kanan. Sini ya. Ya, mata kaku nyerah. Ada di sini tadi ada suara. Terus di sini tadi ada anak kecil. Kalau anak kecil nggak terlalu takut sih. Sini ya? Iya. Cuma yang paling takut itu yang belah atas belah sini. Sini ya? Iya. Tadi lihatnya persis di sini. Iya. Yang ada sekarang juga ada. Iya. Coba. Tangannya jadi tiga daun. Nah, ini agak berat ini tangan saya nih, kayak yang megang. Nah, kayak ada aura, ada anget ya? Iya, ada aura. Nah, emang di sini sahabat ada sosok anak kecil ya, di sini. Emang yang tadi yang kepala kuntilanak masih. Nah, mungkin yang tadi sosok yang di atas itu emang turun ke sini kan. Gitu. Jadi ibunya di sini. Oh, ya, pantesan. Itu benar loh. Ngatain. Itu benar. Itu benar. Ada tadi ada di sini. Habis ini. Kemana dulu aja? Beduh rokok kan tadi. Kurang rokok, bahaya. Pantesan kurang sesajen. Kurang. Enggak, ini teh pengen ada sedikit mediasi, tapi AA sendiri kalau saya mas takut kalau kayak gitunya. Kayak di sini nih ada sosok apa kan tadi yang udah tiang di mana sih, di atas ya? Tadi yang oh di sini tadi di sini belah sana. Sebelah sana. Di sini tadi. Yang tadi ada seorang harimau di bawah tadi sini. Di sini. Di sini. Barusan? Iya. Semacam harimau tapi bukan. Di sini gitu. Ah, di situ. Cik, di sini nyobain. Tadi Mang David ada apa aja? Tadi di kol sini ya, anak kecil. Ente kiki. Nah, mana nih tete? Hah? Kat. Kol sini kat, takut. Biasanya kan di sini ada wanita, tapi ininya berdarah. Ini nabet kat. Ya mungkin udah enggak kuat. Udah enggak kuat. Kuat. Iya, lemah. Udah lemah Mang David. Ngerokok tapi ente. Merokok. Ah, berarti lemah pisan. Saya can ngerokok, pong-pong. Nah, sekarang kita mau apa ini? Mediasi ya? Mediumisasi. Mediumisasi itu? Mau mediumisasi siapa? Ah, sendiri. Tadi udah di luar, di atas. Di sini, sekali lagi. Tadi kata Mang David ada sosok. Wanita. Tapi pengen itu ya? Bisa yeah. Enggak? Gitu. Jangan yang lain lah. Nah, tadi mah rada serem ya. Gugulit di kangen itu, kata mah. Oh. Emang kalau misalkan bisa sambil jongkok aja ya. Iya. Jongkok aja kan. Sambil jongkok. Allah. Kalau buat mediumisasi kayak yang tadi di atas itu kan emang sosoknya udah merangkak. Ya mungkin
tadi saya lihat selintas dari kamera juga, pasti bakalan merangkak juga. Apa? Kayak saya pernah di gedung Terbengkalai itu di Matahari, Matahari Terbengkalai, kemasukan sosok monyet, ya kayak monyet biasa, jatuh-jatuh gini, gelgar gitu. Ah, ini beda lagi ya, tadi ini sosok wanita. Kayak Mr. K ini, kayak Miss K. Yang tadi mana tadi apa wanita? Wanita berdarah. Ini berdarah. Oh kunti mana tadi? Kan tadi kayaknya mah. Tadi itu tadi juga. Beda lagi. Oh yang itu? Jadi di sini tuh kan ada raja Miss Kainya dan ada pula pendatang Miss Kainya di sini. Dan di sini juga kan banyak pohon-pohon itu nah di sini. Nah dan kebetulan ini kan Terbengkalainya udah hampir puluhan tahun ya ini. Masa sih sosok yang di luar nggak kesini, ya pasti kesini lah. Dan ya, dari tadi juga saya terdengar kayak ada suara-suara, emang itu benar ada kayak di atas tadi ada suara melangkah kan, waktu kita diangkat di atas ada suara melangkah di bawah, emang ada itu. Mungkin kalau buat mediumisasi sejenis Miss K itu dia nggak bakalan banyak ngomong kan, percuma kita mediumisasi Miss K juga. Yang percuma mediumisasi itu mediumisasi Miss K sampai mediumisasi pocong, dia nggak bakalan banyak ngomong, kecuali kalau misalkan kita ngambil mediumisasinya yang penghuni di sini yang seperti kayak tadi di atas segala kayak gitu. Enggak, maksudnya mediumisasi cuma yang nanyanya juga dari tim A, mengapa juga sama tadi mau nanya kejang-kejang kodan-kodan kejat-kejat bisa ngegabrung, bener itu sih. Emang itu kayak gitu, kalau misalkan saya mediumisasi emang kayak gitu lah, cek kan kata muncik asal amat sih, nunggu ngadu kalau saya mediumisasi. Ini yang tadi di atas itu belum seberapa kan sebenarnya. Dan mediumisasi itu kan tenaga gitu tuh hampir 3 kali lipat nambah. Oh itu. Mau kayak gimana pun juga. Gitu. Capek banget. Capek mediumisasi itu. Nah, makanya saya akan minta mediumisasi saya untuk Miss K. Percuma. Enggak bakalan ada ngobrolnya. Kayak tadi membisu gitu. Paling cuma Miss K dan rajanya ya. Hah? Rajanya. Miss K yang merah itu. Jadi ada penguasa daerah, ada penguasa tempat di sini tuh. Yang penguasa daerahnya itu yang tadi yang serigala. Itu mah daerah? Ya daerah. Kalau tempatnya itu Miss K. Gitu. Mungkin sekarang mah mungkin cukup aja. Kalau kata saya. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya ada baru paham kayak gini, gak tahu. Lapis tadi. Acak-acakan rekabur. Waktu ada penghuni daerah sini waktu mediumisasi itu lebih ditanya, itu bakalan lebih keluar benar. Tapi ditanya nama gak ngomong-ngomong. Karena kita kurang tegas. Kalau sama kayak gitu kita harus tegas kan. Harus berani. Kalau misalkan dengan siapa saya bicara? Kamu dari mana? Gitu. Jadi jangan berarti itu kan ya ngomongnya bahasa Sunda. Nanya bahasa Sunda, gak dijawab. Kalau bahasa Indonesia tapi bisa ngejawab. Bahasa Indonesia bisa. Kita cuma bisa. Ngejawabnya Sunda lagi kayak gitu. Iya, bisa. Siap lah. Next lah ya. Next, siap. Kita bakalan cari tempat yang lebih dari gini kayak. Kita bakalan hajar dua ini. Ya mungkin sekian aja video dari apa Bang Pit? FAT Project Mystician berikut kalabur. Nah, iya kan. Pokoknya tonton kami dari itu selanjutnya ya. Promosiin dulu dong punya saya juga. Dengan Akang. Channel saya. Channel Akang siapa? Ayo apa ayo channel saya ayo. Jadi tahu saya apa? Kaum berang. Kaum berangan. Borangan. Kaum borangan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Jadi saya dari kaum borangan dan ini VVT Project
Dengan siapa, Pak? Dengan David Kampak. Wih, David Kampak. Belah mana Kampaknya? Tinggalin, ayo. Oh, tinggalin. Ayo, misteri mah langsung. Tinggalin. Lupa. Saya dengan Aput Cukil. Ini dengan David Kampak. Nama asli Egy Gunawan. Tetap oh, kemana-mana juga. Egy Gunawan. Egy Gunawan. Dan saya juga nama asli sih sebenarnya. Siapa, okay. Siapa? Nah, kalau kau berangan, jangan takut, biar kami saja. Nah, siap. Kedepannya mungkin masalah misteri pasti dibarengin terus sama kayak inilah. Insya Allah. Soalnya kalau sendiri gak berani. Udah itu aja. Gaskeun. Ayo, gas. Assalamualaikum. Wow.